Adapun perkataan di dalam hadis yang ditanya iaitu wastainu bil ghadwati war rawhah wa syai'un min ad-dulujah. Yang dimaksud dengan istainu iaitu ambillah bantuan ataupun mintalah pertolongan bil ghadwah. Ghadwah iaitu merujuk kepada waktu awal pagi selepas subuh. Manakala war rawhah merujuk kepada waktu selepas salat asar. Manakala duljah ialah waktu sahur. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushada ad-dina ahadun illa ghalaba, tidak ada orang yang memberat-beratkan agama melainkan dia akan kalah, yakni kalah dengan sifat-sifat yang ada pada dia yang suka memberat-beratkan agama. Kemudian kata Nabi fasaddidu wa qaribu, Nabi kata berusahalah bagi jadi bagi tepat bagi sama dengan agama apa yang diajarkan oleh agama. Dan kalau ataupun menghampiri kepada apa yang tepat. Kemudian kata Nabi SAW wa abshiru, dan berilah khabar gembira. Kemudian Nabi sebut wasta'inu, dan mintalah pertolongan dengan waktu ghadwah dan waktu rawhah dan sesuatu ataupun sedikit dari waktu duljah. Ketiga-tiga waktu yang Nabi sebut dalam hadis ini, iaitulah waktu ghadwah, waktu rawhah dan waktu duljah, merujuk kepada waktu yang dipilih oleh orang Arab dahulu untuk mereka memulakan permusafiran mereka. Di mana orang Arab mereka akan merancang, Arab dahulu mereka akan merancang waktu yang sesuai untuk bermusafir bagi menjamin musafir mereka itu sampai ke tempat yang dituju. Jadi mereka akan pilih tiga waktu itu, iaitulah waktu di awal pagi selepas subuh, waktu selepas asar dan waktu sedikit daripada waktu waktu sahur. Kenapa? Kerana mereka tidak akan memulakan permusafiran pada waktu panas terik. Kerana memulakan permusafiran waktu panas terik menjadi sebab seseorang itu tidak mampu untuk meneruskan perjalanan ke sehingga sampai ke tempat destinasi yang dituju. Jadi apabila sikap orang Arab yang memilih waktu untuk memastikan mereka sampai ke destinasi, maka Nabi sebut perkara ini bagi memberi contoh kepada orang Islam dalam beragama, beramal dalam beragama dengan melihat kemampuan ataupun merancang di dalam amalan sehingga kita mampu melakukan amalan yang kita lakukan itu sehinggalah ke hujung usia kita, sehingga amalan yang kita lakukan mampu menjadikan kita sampai ke destinasi yang kita hendak kehendaki, iaitu di akhirat. Jangan kita memberat-beratkan amalan agama sehingga di peringkat awal kita begitu bersemangat, akhirnya kita meninggalkan kesemua amalan kerana kita kalah dengan sikap memberat-berat dan mengetat-ngetatkan amalan agama. Itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam.